Okey, assalamualaikum. Sisik Malaya drag kasi jerit. Okey, hari ni kita ada sesi unboxing daripada HKM Tackle. Okey, HKM Trading ke HKM Tackle Trading macam itulah. Pengeluar barangan untuk G-Max, untuk Fizori, untuk Fish On, dan diorang dah bagi kita barang untuk digunakan dan diberikan testimoni lah. Barang dia tapi dalam plastik, dalam kotak silindo lah, bukan ni lah. Okay, jom kita unboxing. Alright, kita tengok apa benda dalam ni. Okay. Ulama. Okay, ada reel eh. Nampak ni, ada reel eh. Jig, ada assist hook, jig lagi, jig lagi, ha, ni jig lagi. Jig lagi. Okay, oh, nampak tak? Ha, okay. Dan lagi jig. Ni tali eh, 20 pound. Okey, jom kita review dulu. G-Max Wolf. G-Max Wolf 2000SW. 2000SW eh, maknanya untuk saltwater use. Okey, datang dalam pouch. Handle. Ding, 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 ding. Oh, ni ha, tali dia. Okey, tali dia dah isi siap-siap eh. Okay, ni yang apa lagi? Oh, dia juga ada bagi knob extra eh. Knob extra. Dan ada dia punya diagram. Okay, ni real G-Max eh. Overall, kayuhan lancar. Size 2000, spool 2000, spool size 2000. Okay, detail dia not bad. Boleh tahan. Cantik. Aku sebenarnya tak banyak reel spinning ni, tapi terima kasih HKM Tackle eh. Ini antara reel spinning aku eh. Aku sebenarnya reel spinning kurang. Dan ini size ni adalah size yang ideal untuk light jigging eh. Size 2000. Okay, bentuk dia mungkin, nah, ini bentuk dia. Kayuhan dia smooth. Dan bell arm dia bell arm dia keras. Untuk reel yang ratio dia 5-2-1 ratio dia. Okay, so ni dia dilengkapi dengan tali G-Max Beast 20 pound X8 eh. Okay, ni tali dia. Ini macam tali PE ni. 20 pound dia halus eh. Tengok ni, 20 pound dia halus. Okay, ni adalah real G-Max eh. Dia punya ratio 5-2-1. Ratio 5-2-1, 9 ball bearing. Untuk line capacity dia, PE2 boleh masuk 170 meter. Banyak tu. Terima kasih G-Max untuk reel ni. Saya ada back pouch lagi. Saya ada reel pouch lagi. Ni adalah benda yang bagus. Kita terus ke barang seterusnya. Oh, jig eh. Jig. Banyak lagi, ada jig daripada 80 gram, 40 gram ada. 40 gram. Kalau korang boleh nampak ni. Okay, ni profile dia, kita buka. Daripada shape dia, dah boleh nampak yang ni sebenarnya untuk cast jig eh.
untuk jig yang untuk light jig dan untuk kas. Dia pipih dan dianya memang untuk kas ni. Permainan jenis fast jig eh. Yang ni yang 80 gram je. Ini memang favorite ikan travelly. Untuk ikan pelagic. Ini panjang punya ni, profil panjang macam ni. Memang untuk main speed jig dan cast jig. Ni kalau dapat kat tenggiri ni, huh. Bahan saja. Nampak ni, nama tu merah. Okey. Ini jig. Ha, nama dia pun caster jigging. Caster jig lure. Sorry. Okey. Caster jig lure. Thank you G-Max. Oh, ni pun sama juga ni eh. Okey, ini Fixory eh. Ni Fixory. Okey, ini pun amat sesuai untuk cast jig eh. Cast jig dan fast retrieving punya teknik. Okey, fast retrieve ni kita retrieve laju-laju lah. Selalunya memang target dia untuk ikan-ikan laju lah. Ikan-ikan laju ni suka kejar. Bentuk macam tamban. Dan ini kalau aku macam biasa, ini aku akan gunakan untuk tenggiri. Okey, dia ada dua. Kali dia dekat depan belakang lain-lain eh. Okey, ni bahagian sebelah dia, ni sebelah lagi. Silver dan sebelah sini ada luminance punya lining eh. Nampak. Profile body dia pun kau boleh nampak panjang macam ni. So, memang target dia, memang dia punya shape pun, shape dengan bentuk memang dibuat untuk meniru tamban. Ikan-ikan macam ni adalah mangsa kegemaran untuk ikan-ikan yang laju, ikan-ikan mengejar eh. Untuk mangsa yang mengejar ni eh. Boleh main slow tapi dia lebih efektif kalau kita main fast jig. Jig yang sentiasa aktif lah. Okay, bukan untuk slow. Ini adalah Fixory Jig Lure. Fixory Jig Lure. Next kita ada Mambang Mata Satu. Okay, nama dia Jerking. Okey. Tak apa kenapa dia panggil jerking pun aku tak tahu. Okey. Ha, ini dia leaf profile. Untuk seperti daun dan untuk permainan yang agak perlahan. Okey. Sekarang punya packaging makin susah nak buka. Okey, ha, ni nampak ni. Ni shape dia. Shape dia. Shape dia leaf shape eh. Berbentuk seperti daun. Okey. Ha, tengok dia punya detail dekat jig dia. Dia punya stiker dia. Oh, marvelousnya. Ni kalau lalu depan mati ikan ni, tak tahulah kau tak makan. Dan dia ada satu mata kat tengah. Ini selalunya dia akan meniru profil seekor sotong. Okey. Sotong, so bila sotong dia akan bergerak sebegini. So bila dia lift action dia. Okey. Ha, ini adalah center weight punya, bukan center weight, bottom weight punya jig. Okay, dia berat di bawah, jadi dia punya fall dia, kalau kau tengok ni, di sini dia berat. Okay, dan di sini dia pipih, so dia akan laju macam ni. Bila terkena arus, kebanyakan pergerakan dia akan nampak seperti daun yang jatuh. Ini ada sesuai untuk penggunaan teknik jig perlahan, santai, yang relax-relax, biar dia gerak, dia naik, kemudian turun, dia melambai. Okey. Warna begini, kalau warna ni lah, kebanyakannya laku dekat area-area Kuantan, Pekan, Laut Pantai Timur untuk spesies ebek. Tapi tak tahu lagi, kita cuba dulu. Ini adalah review saja, eh. belum pernah guna. Eh. So, tengok dulu sebab bulan 9 ni ada trip ke Mersing. Dan Mersing kita akan main jigging dan casting bagai-bagai. So kita akan gunakan jig ni pada waktu itu. Bulan depan, bulan 9, awal bulan 9. Rasanya dalam 7 atau 8 bulan 9 kita akan ke Mersing. Dan kita akan test beberapa barang daripada HKM Trackle, iaitu G-Max dan juga Fixory. Datang dengan pelbagai color eh. Wah, banyak dia bagi jig ni. Dia hijau, ada color candy, ada color ini color garam ni. Ini color favorite kerapu ni.
dia ada warna biru. Okay. Oh, kalau kau pasal kat belakang ni dia ada belang, dia ada stripe. Dia ada luminous stripe. Okey, dia bagi kita 2 paket assist hook. Okey, yang telah diikat. Dan dia ada, dia datang, dia satu-satu, dia bukan dua, dia bukan sambung, dia bukan twin, bukan twin hook eh, dia single je. Okey, itu saja barangan untuk sesi unboxing hari ini. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, siapa yang ada di Mersing boleh jumpa kami bulan depan, hari tak tahu lagi lah. Hingga 8 hingga 9 hari bulan kami akan berada di Mersing insyaAllah untuk sesi road tour, dan kita orang akan pergi jigging di sana. So kalau siapa-siapa ada kat sana boleh jumpa kita orang kat sana lah. Alalang tu, alalang aku dah unboxing ni. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ketul jig kat sini. Okay. Ada 4 ketul jig eh. Kau nampak eh. 4 ketul jig ni aku akan asingkan. Sekarang ialah quiz time. Okay, aku nak buat quiz time untuk viewers-viewers di sana. Haa, ni lagi satu. Satu assist hook dan juga 4 ketul jig untuk korang. Okay. Haa, ni untuk viewers sisi eh. Okay, untuk menjawab soalan video kali ni, macam biasa, nak jawab soalan untuk mendapatkan 4 jig dan juga 1 assist hook ni, like Facebook page Sisik Malaya, subscribe YouTube Sisik Malaya dan jawab di YouTube Sisik Malaya. Ha. Dan kalau betul, anda akan berpeluang memenangi 4 ketul jig dan 1 assist hook. Okay? Untuk pertanyaan mengenai barang-barang yang kita akan pakai ni, anda boleh terus ke Facebook page HKM Tackle, dan sebarang pertanyaan anda boleh terus tanya di Facebook page tu, atau apa-apa nak kita orang tolong tanyakan kat mana jual ke apa semua. So kalau anda ada apa-apa pertanyaan lebih lanjut mengenai jig dan barang-barang yang kita orang pakai ni, anda boleh terus pergi ke, cari saja HKM Tackle Trading di Facebook. Okay. Di situ kita ada Figori, kita ada ada G-Max, ada Fish On. Itu adalah produk-produk keluaran daripada HKM Tackle Trading. Okay? So, boleh tengok website tu. Okay? Okay, untuk menjawab soalan ni, anda perlu pergi ke, anda perlu rujuk balik beberapa video lama, video kami yang lama, yang lepas-lepas. Okay? Sebab jawapan dia dekat situ. Okay, soalan dia berbunyi gini. Apakah spesies ikan yang dinaikkan oleh Angah di Melaka? Cari balik video tu. Ulang sekali lagi. Apakah spesies ikan yang dinaikkan oleh Angah di Melaka? Korang kena tengok saja, cari video apa. Video apa tu korang pada-pada cari. Okay. Tapi kali ni satu saja dia. Tak tiga dah. Ini je. Kita orang pun belum ada bajet lagi nak pergi dia lain. Okay. Untuk memenangi ni, macam biasa, jawab soalan yang diberikan dan jawab di komen YouTube. Okay? Alright. Sekali lagi terima kasih kepada HKM Tackle dan Trading kerana sudi memberikan kami banyak barang ni untuk digunakan dan direviewkan. Dan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada yang ingin tahu lebih lanjut mengenai produk yang kami gunakan ni, boleh terus pergi ke website HKM Tackle Trading di Facebook. Okay, cari saja HKM Tackle Trading. Kalau lain-lain korang nak tahu apa semua, aku akan letakkan description di bawah. Korang boleh baca di bawah ni. Boleh scroll see more. Kalau di YouTube, korang klik see more. Segala description tu. Okay. Kamera apa aku pakai, barang apa aku pakai, apa semua akan aku update terus kat situ. So, apa-apa hal pun, jangan segan nak baca eh. Itu saja untuk hari ini. Video unboxing dari untuk produk daripada HKM Tackle dan Trading. Terima kasih banyak-banyak HKM Tackle. Dan ok, sekali lagi terima kasih kerana menonton video Sisik Malaya. Sisik Malaya, drag kasih curi.